kandaku yang mulia. Apakah riuh rendah kedengaran di pintu Kuala? Apa bala bakal menimpa? Kanda juga kedengaran. Tapi tidak tahu pula kanda apakah yang sedang berlaku. Kalau begitu bagai dikata, molek kiranya kanda pergi menjenguk barang seketika waktu. Baiklah. Sementara itu, Adinda pergilah berehat dulu. Baiklah, Kakanda. Apalah yang terjadi di pintu Kuala sana? Resah aku memikirkan apakah bencana. Ya. Aku mesti bertindak sebagai seorang raja yang memerintah negara. Tak boleh leka walau seketika. Kalau lagu tu aku kena panggil awang, pi menyiasat apakah yang dah jadi kat sana. Aku tak boleh ralik lagi, aku kena panggil awang lah ni juga. Awang? Oh, awang! Awang? Siapa dia? Lu buat ingat kat si sana. Oh, siapa dia pula ni? Awang oi. Awang oi. Keluar mai, keluar mai. Awang kan tu panggil sebab apa? Aku tu tengah baca gulai. Bukanlah aku yang panggil. Nu ada orang nak panggil tu. Awang oi. Duduk dekat mana tu? Saya duduk depan pintu rumah awang, awang. Awang, saya duduk depan pintu. Dia duduk depan pintu? Eh, tak bolehlah duduk depan pintu. Duduk belakang sikit, belakang sikit. Awang tak cam kau soal saya, awang? Ush, nak cam lagu mana? Tak nampak lagi. Duduk belakang sikit. Alah. Belakang, awang? Aduh, dah lain. Saya ke belakang ni, awang. Hello. Masa apa tak boleh pula, awang? Ambil duk, duk kiri sikit, kiri sikit. Kiri ya? Kiri am. Saya awang lah. Awang dah duk kiri dah. Kiri ni awang, saya duk kat kiri dah ni awang. Habis kiri, saya nak pergi mana pula awang? Saya main tengah balik awang. Awang cepatlah turun awang. Nak kena pergi turun tengok lah ni. Biarlah kalau macam tu awak nak. Au. Simpang sikit awak nak lalu. Aku nak pergi dating. Nak pergi dating dengan siapa lah? Dengan Syarifah ini. Alah. Tu aku boleh lelek banyak dikit. Oh,
di lalat banyak sungguh no. Eh, anu buat apa tadi? Aku dok masak, entah dah aku masak. Gulai bini aku tak ada. Bini. Ku gilik rempah, gilik semua aku buat. Tu. Ha, masak ni aku bubuh buat apa? Potong-potong bawang sikit, ku bubuh cabai sikit, ku bubuh kicap sikit, botoyu sikit. Semua yang sikit. Hang tiba semua banyak. Ha, pandai ah bini. Pedro. Ha, Pedro. Pedro dah gi hang pi rumah aku makan lah. Aku makan. Ha. Elok sangatlah dua orang oi. Am. Awang dok mepek apa lagi awang? Saya tunggu lama ni awang. Awang Deni ada keluar tadi tu. Awang tak kenal saya ke awang? Tengok. Cantik ni. Awang oi. Aku ingat hantu mati dah. Ni ada lagi. Tu misal tu. Sini sikit. Ha, baru cantik. Dah kenal dah awang? Dah kenal dah. Kenal semua awang? Ha. Siapa saya awang? Ha, meter radio TMB lah. Doa awang. Tak kenal awang. 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 Ini ayam makan bagiku. Amai sini. Amai sini. Hantai go. Hantai ni lah. Awang tidak ni lah. Ha, ha, ha. Duk. Dia ni lah dok cuai kapok baru ni. Aduh, dah pasai. Dia bagi petua kat aku, suruh balik buat gelek apa cabai kering kan. Haa, duk. Nak bagi licin. Merah dia habis muka aku. Awang salah orang, awang. Salah apa? Awang tengok betul-betul, awang. Dia lah ni. Dah kaki dah bersih dah. Bersih dah, duk. Konyol kapok baru ni, duk. Haa, aduh. Awang betul tak kenal saya awang? Nak kenal macam mana? Awang kenal ke tak kenal saya awang? Awang tengok betul-betul awang, awang bangun mai tengok sini. Tapi baik ke? Boleh. Tapi lawak langsung lah. Boleh awang, boleh lawak. Pak Encik? Saya. Ya awang. Pasal apa Pak Encik kami? Pak Encik kami? Pasal apa Pak Encik panggil kami berdua? Tunggu mai. Tujuan saya panggil awang tua, awang muda ni. Sebab saya nak suruh awang pergi tengok dekat hujung kuala sana. Tadi saya ada dengar bising-bising. Ish, bunyi bising. Main kita suruh buat kerja. Jangan tu lah pasal. Awang, dulu masa awang tak ada kerja, awang main minta kerja. Yalah dulu. Oh, tu dulu zaman saya depan ni tak ada bulu. Lah ni awang dah pandang jasa awang tu. Awang nak kerja tak lagi, awang? Nak. Tapi Pak Encik tambah elau dengan bulan ni. Boleh, awang boleh. Tapi awang kena tolong saya pergi tengok apa yang dah jadi kat pintu kuala sana. Awang! Lah ni, saya dah dengar bising-bising, awang. Saya pun tak tahu. Yalah, mereka dah buat bising-bising buat keramaian. Aduh. Betul lah pasal. Oh, tak ambil tahu hal negeri langsung. Dia tahu pasal dia. No. Itu pasal lah saya upah awang suruh pergi tengok. Biarlah kalau macam tu. Kalau tidak, awang tak ada kerja. Awang pergi tengok lah ni, awang. Yalah, Pak Encik, oi. Lah ni nak pergi apa ni? Awang pergi macam biasa lah, awang. Pergi macam biasa, pergi apa? Tau. Tanya awang muda. Awang muda duk pergi apa, awang muda? Eh, kami duk next line tu. Ha, macam dah biasa pula. Alah. Pernah dah. Tak apalah. Awang pergi jalan kaki je. Dekat je, Ana. No, hai. Jalan kaki. Ketekut baik ni. Awang nak pergi kan tak mau pergi, awang? Cucuk. Awang pergi lah, awang. Awang pergi lah. Janganlah kalau macam tu. Pak Encik nak. Kami menurut perintah. Awang pergi selalu lah nak. Elok lah awang pilih ni juga awang. Simpang sikit awang nak lalu. Sampai dah ni ke kampung mana? Dahlah kita dah sampai di sebuah kampung. Kalau macam tu awang ke? Kau pergi belah. Simpang Kola belah sana lah. Simpang Kola belah sini? Ha, Simpang Kola Kedah lah tu. Iya kah? Aku pergi belah ni Kola Sanglah. Kena kah? Dahlah Kola Sanglah banyak lah weh. Nah, awang. Kalau macam tu
kita minta simpang lana. Minta simpang. Simpang dikit. Boleh tangki ya cantik kilometer talalam. Kilometer talalam? Apa dia cakap apa awak? Dia cakap apa awak ni? Nampi tanya aku. Nak tanya apa tu? Woi! Nama siapa? Ha? Oh, mak mana mak? Mak? Ha? Nama saja orang. Benda ni. Awang, awang, awang. Nama saja orang. Panggil orang, woi, woi, woi. Ingat ni batu kah? Kayu kah? Alamak, awang, awang, woi. Itulah, hang. Dia dah bahasakan kita dah. Kita ni orang Melayu ni, nah. Kena sopan santun budi bahasa budaya kita, hang. Kerja saya kat tempat taman budaya. Alamak. Nak buat lagu mana? Buat macam ni, nah. Minta simpang. Alah, yang ni yang betul. Alah. Lembut, rendah dikit, rendah dikit. Kena, 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 kena. Woi, alah. Ya apa bikin, ha? Nah, Encik yang pelik semacam saja ni. Inilah cara kami. Cara kami di sini. Nah. Oh! Saya kenal lah, you punya muka. Hei, saya banyak kenal lah, you punya muka. Kedai-kedai pun. Mamujun kan? Agak-agak dah. Kau cuma mencari Mamujun? Tama-tama ni, main mana ni? Hah? Main mana? Saya Kalingga datang. Kalingga? Susah nak sebut nama tempat Pak ni. Kalingga. Kalingga. Sudah sebut pandai? Alamak, awan. Awan. Tanyalah. Dia campak aku. Campak. Antuk kurat. Tapi baik cik, tapi baik cik. Tuan nama siapa? Oh, saya punya nama. Ah, mari, mari. Saya punya nama pendek, John. John. Nama panjang? John. John Johnny Jonathan Taladam Pam 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 Pam. Alamak, alamak, alamak. John Johnny Jonathan Taladam. Ah, cukup, 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 cukup. Ah, itu nama panjang lah. Nama dia John. Tanya-tanya, main buat apa Tuan John? Saya datang itu Kalingga punya tempat. Ow. Salah satu negeri India punya. Mau datang sini. Mau itu cari Tuan Tanah. Tuan Tanah mau cari barang-barang bawa balik India. Itu macam. Ini original lah ni. Ini? Sebenarnya bukan ini macam lah. Apa itu? Tadi ya, saya sudah sampai di Malaysia tau. Saya jumpa itu Dr. Rosmi kan? Dr. Rosmi. Saya minta kasih sikit mancung. Tapi tengok terus keras.
Itulah pasai. Ini 40 juta tau nih. Awang woi. Nih dia nak jumpa ngapain cik? Kalau macam tu kita kena bawa jumpa Pak Ice kita lah nak. Jom. Kita jumpa ngapain cik jom. Kita bawa jumpa selalu lah nak. Jom. Minta simpang. Cerita dia panjang Pak Encik. Pada suatu hari di waktu yang dingin, ada seorang yang pelek, hitam-hitam seperti beruang, datang ke sini. Panjang sangat awang cerita kot. Biar dia cerita lah Pak Encik. Aduh.